Susah banget nih baru ngomong. Jangan diginin terus, Pak. Saya juga, tuh kan, Pak. Saya juga gak tahu dia kalau ketemu lu suka begitu ya. Kenapa sih? Ya aku bingung loh, ini tadi kan mau nyari-nyari rumahnya Kang Sule. Tahu-tahu ditangkap sama Pak RT. Kirain kenapa? Dijak foto bareng. Kenapa sih? Nesan. Kenapa loh? Ini kenapa ditangkap? Ini kan tamu saya malam hari ini. Tuh. Ini? Enggak ini. Katanya suruh pas foto depan, samping, samping gitu. Dikira mau bikin KTP kali? Iya kali ya. Kan bukan warga sini. Ini begini, Le. Gue tugas dari lurah. Atas perintah lurah harus gue jalankan, Le. Iya, saya tahu. Le. Iya, saya tahu. Gua perintah lurah. Iya, saya tahu. Le. Iya. Lurah. Hei. Lurah merintah gua, dada, biasalah. Apa? Silakan duduk. Lurah lagi senang banget duduk sama ini. Ya, Pak RT duduk ngobrolnya biar enak. Duduk. Ini. Duduk, Pak RT, duduk biar duduk enak. Sini, Pak RT. Iya. Duduk. Duduk. Iya. Dengar. Kalau cewek denger ya dia. Aduh. Aduh, apa aduh? Ngapain, Le? Orang ini kan orang. Ini orang, ini siapa? Bukan ini apaan? Ini siapa? Kira ondel-ondel. Gimana, lurah nyuruh apa? Beli ini. Yang nanya itu siapa, lurah? Lurah. Gua kan lagi di rumah, Le, nih. Nah. Lurah datang. Lurah datang, terus? Lurah datang. Iya, terus ngomong apa dia? RT. Kata Pak Lurah. Gua kan lagi di rumah. Iya, kata Pak Lurah berarti. Pak Lurah datang, RT, Pak. Kata Pak Lurah. Lurah manggil gua. Bodo amat dah. Ada apa, Pak Lurah? Kata RT. RT nyautin, ada apa, Pak Lurah? Dia kan panggil gua. Iya, berarti Pak RT nyautin dong. Ada apa, Pak Lurah? Ini nyautin lo gua. Iya! Emosi. Ada apa, Pak Lurah? Pak RT sekarang ke kampung. Kampung mana? Kampung lu, kampung. Jangan kampung banyak, ada kampung Melayu. Gua udah bilang, temuin warga. Dia bilang, Pak RT barim bawa ini. Iya, disuruh Pak Lurah apa? Gua suruh moto-moto artis. Moto? Moto artis, kumpulin foto artis gitu. Artis. Nah, Palura, jadi berarti Pak Lurah nyuruh ngumpulin foto-foto artis. Untuk yang apa? Yang nyuruh lurah. Iya, untuk apa? Dia bilang dia tahu gua heran di lurah baru nih senang banget sama foto-foto artis. Ah, gua mah heran, situnya aja enggak denger. Pasti salah. Nah, lu percaya aja. Percaya dari mana orang salah percaya. Udah gitu gak difoto juga. Kameranya kayaknya rusak. Ngaco emang dia tuh. Gua kirain ngaco kuping doang. Kedeketan dong, Pak. Kedeketan dong, Pak Lurah. Terlalu ngezoom itu. Terlalu deket. Harusnya dilihat. Layar kan ada. Jangan sampai kelihatan semua. Gua mau kelihatan ini doang nih. Buat apa foto hidung doang? Gak kelihatan artisnya dong. Om, kalau sebelum facial periksa dulu kan. Nah, tuh. Oh, selfie ya. Oh, selfie. Oh, selfie. Sirik banget, Panda. Tahu heran gue. Kalau ada Gracia Indri itu pasti deket mulu nih. Emang tugas kita harus jalan. Ya udah silakan fotoin. Silakan foto aja enggak apa-apa. Foto aja Pak RT. Ini saya suruh foto aja. Foto aja. Lu mau enggak? Lu mau. Ya ini silakan, yang ini foto aja. Yang foto ini. Iya. Hei, suling bambu. Jadi foto enggak Pak RT? Pak RT mau foto sendiri atau foto berdua? Apa mau foto bertiga? Tuh di tengah. Foto rame-rame deh kita fotonya. Aduh, sok ganteng, sok ganteng. Aduh, aduh. Atau kita yang fotoin Pak RT? Boleh tuh. Boleh. Lah kan yang udah foto artisnya. Boleh tuh. Boleh tuh, boleh tuh. Ya udah Pak RT mau gimana disini nih, gimana? Oh, fotoin. Oh, dan aku fotoin. Kasih ya, berdua, berdua. Okay. Satu, dua. Gayanya yang rileks dong. Jangan, iya. Yang rileks. Jangan, ya. Jangan deket-deket. Dua, dua. Kupingnya bola hang. Coba lihat, bagus nggak? Duh! Wah, Pak RT. Bagus kan? Kagak ada gambarnya.
Ceritanya. Hah? Ceritanya, gak usah dibocorin. Oh, ceritanya. Yang harus dibocorin kuping tuh, mangpet mulu. Jadi begitu, Le. Jadi Lura seneng banget mengoleksi tuh foto-foto artis. Ya bagus lah, gak apa-apa. Cuman ini kan mau ngobrol, ini tamu-tamu saya. Kalau udah moto ya, Pak Lura udah. Pikiran gue begini, Le. Yang suka datang kedatangan artis mah rumah lu doang. Iya, kan saya tadi juga udah mempersilahkan. Kan udah moto juga. Mana-mana enggak, Le? Iya. Rumah lu doang kan? Iya, kan saya udah ngomong begitu. Kan saya udah ngomong begitu. Ngajak. Di foto. Masuk. Nggak usah deket-deket. Udah di situ aja. Udah di situ aja. Saya lama-lama kenyot nih. Lapo! Ya? Mohon izin. Ya? Mau jemput Pak RT. Ah, silakan. Terima kasih. Ya. Boleh mundur, Pak? Oh, boleh. Ini orang pendidikannya di mana? Kan tinggal begitu doang. Tinggal begitu, begini. Balik. Kacau nih. Hmm? Kalau bawahan dia tuh kacau semua ya. Lapor, Pak. Tuh, itu hansipnya nyusul. Lapor. Udah ini, temuin dulu soalnya lapar dulu. Tadi lapor. Di sini udah. Sudah tadi. Lapor, Pak RT. Hansip. Iya, hansip. Yang bilang angkot siapa? Lapor. Apa yang perlu di ini kan? Pak RT yang terhormat, warga sudah menunggu di lapang, mohon segera untuk ke sana. Ini salah, jangan-jangan ini salah. Coba jelasin apa yang perlu. Pak RT ditunggu oleh warga yang terhormat, Pak RT ditunggu oleh warga di lapangan. Lo barangkali ada yang mau lapor. Pak RT ditunggu di lapangan sama warga semuanya. Mali, sini. Ini kayaknya ada yang gak beres nih. Dia ini datang sini disuruh sama Pak Lurah mau moto-moto artis. Oh, mohon maaf salah, Pak. Salahnya? Salah, Pak. Enggak usah gitu juga ngomong aja. Ngapain lu gitu juga? Hansip, Pak. Bisa mundur enggak? Harus dilerain, Pak. Hansip. Emang Lurah ngomong apa? Begini, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Ya. Pak Lurah suruh Pak RT untuk ngumpulin warga untuk makan soto gratis. Lu mandi enggak? Kenapa, Pak? Gue bensin loh. Jadi Pak Lura ngumpulin warga untuk makan soto gratis. Juru Pak RT untuk ngumpulin warga suruh makan soto gratis. Bukan ngumpulin foto artis. Bukan, Pak. Sip. Sip. Lo jelasin yang sejelas-jelasnya. Udah, ini udah dijelasin, salah. Sip. Jelasin. Sudah. Berarti bukan ngumpulin ini, ngumpulin foto artis. Oh, mohon maaf, Pak. Salah, Pak. Gimana? Jadi? Harusnya Pak RT ngumpulin warga untuk makan soto gratis. Ngumpulin warga untuk makan soto gratis. Betul. Suneo. Salah. Pak Lura nyuruhnya itu ngumpulin warga untuk makan soto gratis. Bukan foto artis. Ya, gua kan kena tugas. Lu jelasin. RT itu kan minta Bapak jelasin, Capek gua 5 tahun jadi masih dengan ngomong. Maaf, salah. Pak Babe, ya. Pak, mohon maaf, Pak. Boleh kalau misalnya ngomong headphone-nya dibuka dulu? Itu rambut. Headphone. Silakan, Pak, ngomong. Headphone kok jumpuk begitu. Dari jauh kayak headphone, Pak. Jadi Pak RT, jadi begini Leni. Itu orang ngajak ngobrol. Ngobrol ke sini. Ini ngajak ngobrol. Ngobrol tadi saya. Bukan lagi ini jumpa. Ngajak ngobrol. Ini. Hei! Pak RT. Gue dipanggil Pak Lura. Ini ngobrol. Pak RT, kata Pak Lura. Nih. Iya. Malah balik lagi cerita di situ. Pak RT. Sini. Nah, kali kalau dia ngomong didengerin. Nah, coba cewek yang ngomong deh, susah. Ini dia ngapain sih kagak mau ngomong pisan. Dari tadi mau ngomong. Ini Pak RT. Pak RT. Iya.
Pak Lurah itu nyuruhnya Pak RT ngumpulin warga buat makan soto gratis, bukan foto artis. Pak RT salah kali dengernya. Jadi bagaimana? Tuh, kan? Disuruhnya ngumpulin warga untuk makan soto gratis. Harus dirukiah, langsung tuh. Bukan ngumpulin foto artis. Jadi bukan bukannya moto artis. Bukan. Jadi makan soto gratis. Iya, Pak RT salah ngerti. Pak Lurah nggak nyuruh foto artis. Salah, Boy. Kan tadi juga udah dibilang. Lu gak ngomong. Tadi udah aja ngomong, Pak RT malah ngedepan. Kalau cewek yang ngomong sambil tiup-tiup merem. Aduh, jadi bagaimana nih urusannya? Ini kayaknya ada ilmunya nih ya. Iya. Enggak, dia kalau sama cewek emang denger. Makanya kalau kuping punya kuping anti, kelaminating jangan dibawa-bawa.